Anak-anak di kampung Pemulung Bintaro, Tangerang Selatan diajak bergembira melalui beragam permainan dan kuis interaktif pendidikan dalam gelaran program Kampung Sehat. Mengusung tema bergandengan tangan bersama Kampung Pemulung, anak-anak juga diberikan edukasi perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan yang diinisiasi Social Week 2023-2024 dan didukung MNC Peduli ini, warga juga diberi bantuan paket sembako serta pakaian layak pakai. Semangat ini sesuai dengan semangat Kampus Merdeka, di mana mahasiswa belajar tidak hanya di kelas, tapi juga praktek langsung kepada masyarakat. Dan tentu saja kami tidak bisa berdiri sendiri di sini, mahasiswa bisa berkolaborasi dengan berbagai macam institusi yang lain yang memiliki visi yang sama dan juga berbaur bersama dengan masyarakat. Warga juga terlihat antusias memeriksakan kesehatannya dalam cek kesehatan gratis yang didukung mitra lainnya. Tujuan dari Kampung Sehat sendiri itu kita social week sebagai mahasiswa ingin berperan juga untuk membantu warga Pemulung di sini dan juga untuk membantu mereka untuk mengecek kesehatan sehingga mereka tahu bagaimana cara menjaga kesehatan. Terima kasih kepada MNC Peduli dan Social Week yang sudah membagikan ke warga kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang ada di Kampung Pemulung. Melalui kolaborasi ini, Social Week 2023-2024 yang merupakan program CSR Universitas Prasetya Mulia bekerjasama dengan MNC Peduli untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membantu memberantas kemiskinan, terutama dalam bidang pendidikan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo iNews melaporkan.